Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di channel Henta Hender. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan mereview produk UKM hasil karya siswa-siswi SMA 1 Kolaka yang lagi booming di Kabupaten Kolaka. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke medsos kalian ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bagi yang baru menemukan channel ini, perkenalkan kami berasal dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Oke, lanjut ya. Kita akan mereview Seekers Sinonggi Crackers hasil karya adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, seperti ini dia tampilan kemasan dari Seekers ini. Sinonggi Crackers, cemilan khas Sulawesi Tenggara yang berbahan dasar dari sagu. Nah, di belakang sini ada penjelasannya. Seekers Sinonggi Crackers. Sinonggi Crackers atau Seekers ini cemilan khas Sulawesi Tenggara yang terbuat dari 100% tepung sagu pilihan yang langsung didapatkan dari petani sehingga terjaga cita rasa dan kualitasnya. Sinonggi Crackers Seekers ini cocok dikonsumsi untuk semua kalangan dan umur, dari yang muda sampai yang dewasa. Karena selain rasanya yang enak dan gurih, serta memiliki varian rasa yang dijamin bikin ketagihan. Selain itu, Seekers menggunakan bubuk tabur non-MSG. Ingat ya, non-MSG. Sehingga sehat dan aman untuk dikonsumsi setiap saat. Baik juga untuk yang program diet. Nah, yang mau diet ini cocok nih. Bisa menurunkan berat badan karena cemilan ini rendah kalori. Adapun komposisinya, tepung sagu dan bumbu tabur aneka rasa. Sekarang pilihan rasanya masih baru 3 ya, ada barbecue, balado, dan jagung bakar. Nah, di sini ada kode PIRT nomor 50 67 40 40 20 181 26 diproduksi oleh Meohai SMA Negeri 1 Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ada kode produksinya dan expirednya di sini ya. Nah, jadi ini enak dikonsumsi dan tentunya berkualitas. Kalian wajib mencobanya. Nah, seperti ini tampilannya dari depan ya. Berat bersihnya 50 gram. Oke, kita coba saja ya memakannya. Ayo guys, ikuti terus video saya sampai habis. Seperti ini isi di dalam kemasannya. Ayo kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Maknyos guys, maknyos. Kalau orang di sini bilang meambo, meambo. Nah, ini kalau digigit dia katanya dan rasanya ini enak sekali ya. Dijamin pasti ketagihan makannya. Mantap guys, mantap, mantap. Nah, ini salah satu keunggulan dari
si Kurtz ini ketika dimakan itu nggak ada yang apa tersimpan di leher. Kita rasanya itu khas. Ketika kita memakannya nggak ada yang tersisa di tenggorokan, jadi kita bikin batuk ya, bikin menekan gatal atau batuk. Pokoknya dijamin enak deh. Kalian harus coba dan beli Siker Sinonggi Kreker khas Sulawesi Tenggara, produksi UKM Meohai SMA Negeri 1 Kolaka. Ayo saya lanjut makan ya. Ah, mantap, mantap, maknyos, maknyos, meyambo, meyambo. Nah, oke, seperti itulah tadi review Siker Sinonggi Kreker, berbahan dasar sagu, cemilan khas Sulawesi Tenggara. Jadi, kalian wajib mencobanya dan wajib membelinya. Oke, guys, sampai di sini dulu ya review dari Siker ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Terus dukung channel saya dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping.